Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nobi Apriya, mahasiswa IKIP Siliwangi dengan NIM 1510150, Prodi Pendidikan Matematika. Pada kesempatan kali ini, yang tentunya pada siklus kedua ini, saya akan mewawancarai atau bertanya-tanya juga ke guru sekolah formal maupun non formal. Kali ini untuk melihat videonya, yuk kita simak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya sudah bertemu dengan narasumber pertama, Bapak Guru. Dari mana Bapak Guru? Dari MTS Karya Perjuangan Mandiri. Karya Perjuangan Mandiri. Dengan namanya Bapak Khairul Rahman. Khairul Rahman. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai beberapa pertanyaan yang tentunya tidak lebih dari 5, Pak. Baik. Tidak lebih dari 5. Nah, untuk pertanyaan pertama sehubungan dengan kemarin izin juga ya, Pak ya. Jadi untuk pada pembelajaran dari ini, apa sih pendapat Bapak tentang pembelajaran dari ini di masa pandemi? Baik, menurut pendapat saya sendiri, pembelajaran dari itu sebenarnya tidak salah. Bahkan itu merupakan hal yang bagus. Mengingat kita sudah hidup di zaman revolusi industri 4.0, yang mana kedepannya memang teknologi semakin maju. Nah, tapi yang menjadi masalah adalah sarana-prasarana yang masih belum memadai di banyak sekolah, yang mana hal tersebut menjadikan pembelajaran dari itu sendiri menjadi kurang efektif menurut saya. Jadi banyak kendala gitu, Pak ya? Nah, jadi sebenarnya memang bagus, ya. Tapi dikarenakan masih banyak sekolah atau bahkan siswa yang belum memiliki sarana dan prasarana atau fasilitas yang memadai untuk melaksanakan pembelajaran daring. Jadi si pembelajaran daring itunya berjalan tidak efektif sesuai yang diharapkan oleh yang membuat peraturannya. Berarti mempunyai beberapa kendala, ya. Yang salah satunya fasilitas, ya. Bisa disebutkan apa aja, Pak? Kendala yang saya alami yang selama saya mengajar, ya, yang pertama, ya. Pasti yang seperti yang saya sebutkan barusan, ya. Yang pertama adalah sarana dan prasarana atau fasilitas yang menunjang. Bahwasanya masih banyak sekolah yang belum memiliki hal tersebut, dan juga bukan hanya dari pihak sekolah tapi juga dari pihak siswanya yang banyak belum memiliki handphone atau yang terkendala sinyal, ya. Atau yang terkendala kuota, ya. Dan sebagainya. Tapi bukan dari teknis saja, dari orangnya sendiri, dari siswanya, respon siswa terhadap pembelajaran daring itu kurang. Kenapa? Ya karena mungkin jadi kurang semangat. Ya. Nah, itu juga mempengaruhi semangat guru untuk mengajar. Terkadang kita tidak bisa, memang tidak bisa perfeksionis. Pasti ada sedikit keluhan, ada sedikit rasa down ketika siswanya saja tidak mengerjakan, kurang respon dari siswa. Jadi itulah yang menjadi hambatan-hambatan selama pembelajaran daring. Ya. Ya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Bagi Bapak, cara mengatasi solusi itu bagaimana, Pak? Cara mengatasi solusi pada pembelajaran daring itu seperti apa? Opsi yang saya lakukan untuk meminimalisir atau mengatasi lah ya masalah-masalah tersebut atau kendala-kendala tersebut adalah melaksanakan blended learning. Jadi, ada waktu pembelajaran daring, ada waktu pembelajaran luring. Atau bahkan bagi siswa yang tidak memiliki fasilitas sama sekali, mereka dipersilakan untuk mengikuti pembelajaran secara luring, namun tetap dengan menerapkan protokol kesehatan. Mereka tidak sekolah di rumah, mereka tidak sekolah atau belajar di sekolah, tapi mereka mengambil materi, mengambil tugas ke sekolah, lalu mereka membawanya ke rumah lagi, dikerjakan di rumah, dan nanti setor lagi ke sekolah. Nah, bagi mereka yang mempunyai fasilitas yang memadai, mereka dipersilakan untuk mengikuti pembelajaran secara daring. Dan yang pasti, apa yang harus diperhatikan juga harus memberi tetap motivasi dan semangat pada para siswa, apalagi pada diri sendiri, ya, harus tetap memberikan motivasi, ya. Agar terus semangat untuk belajar dan terus semangat untuk mengajar, ya. Itu yang bisa saya motivasi, ya, Pak, ya. Ya, motivasi kecil seperti penilaian di, ya. Akhir apa buku gitu, Pak, ya, ya. Catatan kecil, ya. Semangat, ya, berjuang, ya, seperti itu. Pernah nggak, Pak, ada pendapat dari orang tua atau komplain dari orang tua ke pihak guru atau sekolah? Pasti, hal tersebut pasti terjadi. Kenapa? Karena tadi pembelajaran daring itu masih banyak kendala,
apalagi orang tua juga merasakan hal itu, sehingga mereka juga berharap agar sekolah kembali lagi tatap muka, agar sekolah bisa berjalan lagi dengan baik. Tapi tidak sedikit juga orang tua yang merasa bodoh amat dengan pendidikan anaknya. Ya. Yang tadinya memang sudah di sekolah, ya sudah di sekolah. Pas di rumah, jadi mereka tidak mengontrol anaknya, apakah dia belajar, ya, apakah dia mengerjakan tugas, apakah dia mengisi kehadiran, apakah nilainya bagus, ya, nilainya bagaimana, bagaimana perkembangan dari sekolah. Jadi itu juga harus menjadi, sebenarnya harus menjadi bahan, bahan evaluasi bagi kita sebagai tenaga pendidik, dan juga lebih khususnya bahan evaluasi bagi para orang tua agar lebih aware, agar lebih peduli terhadap pendidikan. Jangan sampai karena pembelajaran daring tapi jadi benar-benar tidak diperhatikan lagi si anaknya. Harus ada saling bantu, saling support ya, Pak. Ya, karena tiga komponen utama dalam pendidikan, yang khususnya di sekolah, ya pasti ada guru, guru ada siswa, ada orang tua. Nah, ketiga hal tersebut harus saling bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama agar lebih bisa maju lagi. Ya, apapun yang terjadi di masa pandemi ini, jadi harus tetap dijalani gitu ya, agar pembelajaran semakin baik juga ya. Ya. Terima kasih, Pak. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir, Bapak Khairul Rahman, untuk pendapat atau harapan Bapak itu mau seperti apa ke depannya ketika yang pertama, yang pasti saya harapkan adalah pandemi segera berakhir, ya, agar situasi kembali normal dan bisa sekolah kembali tetap muka. Tapi tetap pembelajaran daring pasti akan ada di kemudian hari. Sekali ya, pasti, karena mungkin ada beberapa hal. Nah, yang saya harapkan untuk pembelajaran dari itu sendiri bisa menjadi lebih baik. Bagaimana caranya? Ya, berarti menjadi bahan evaluasi bagi kita semua. Tapi yang paling utama berarti bahan evaluasi bagi pemerintah, yang kedua bahan evaluasi bagi pihak sekolah, dan yang selanjutnya bahan evaluasi bagi para guru, para siswa, dan juga para orang apa saja yang kurang, apa saja yang harus diperbaiki, dan apa saja yang harus dilakukan untuk memperbaiki hal tersebut, sehingga diharapkan pembelajaran daring bisa menjadi lebih baik untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Yang lancar ya, Pak, ya, pastinya. Kurang lebihnya sangat cukup sekali, Bapak, ya. Sangat baik sekali, baik. Dan mudah-mudahan Bapak sehat selalu. Amin. Dan terima kasih juga sudah meluangkan waktu untuk saya juga. Mungkin itulah wawancara dari Bapak narasumber yang ke-1, Bapak Khairul Rahman. Dan kebetulan beliau juga mengajar di Jinjiang SMK MTS Karya Perjuangan Mandiri. Ya, seperti itu. Kurang lebihnya mohon dimaklumi. Terima kasih, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Ya, sesuai janji yang kemarin dan sesuai ini, Pak, sudah izin juga yang ke Bapak ya tentang mewawancari Bapak pembelajaran daring, dan kebetulan Bapak juga guru PJOK di mana? Di SMK Bina Bangsa Porti Wijaya. Dan kebetulan lagi main ya, Pak, yang di sini, jadi diwawancarainya sini juga. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai juga Bapak Ari ya. Bapak Ari, boleh perkenalkan dulu, Pak? Yang boleh dilepas, Mas. Boleh. Pak, boleh perkenalkan? Silakan. Nama saya Muhammad Ari Pratama. Saya mengajar kali pelajaran yang menyambung dari bidang itu adalah pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Baik, Pak. Di SMK Bina Perti, Pak. Bina Bangsa. Oh, Bina Bangsa. Baik, Pak. Saya mempunyai 5 pertanyaan. Jadi gini, Pak. Pendapat Bapak mengenai pembelajaran daring itu seperti apa? Banyak sekali pertanyaan umum yang diajukan kepada saya bahwa kita itu sebagai guru harus profesional, terutama memandang masalah pembelajaran daring. Ya, seperti itu. Pendapat saya mengenai pembelajaran daring,
itu dari sudut pandang yang positif bantu, tapi di sudut pandang yang negatif juga lumayan mengerikan. Ada beberapa yang jelek. Ada beberapa yang jelek. Sudut pandang yang positif, jadi satu, kita mampu belajar atau dituntut untuk menguasai platform-platform digital, pembelajaran digital, era digital. Era digital. Seperti mungkin absen sudah menggunakan Google Chrome, ya. Dan pembelajaran tatap muka juga diganti dengan Zoom. Virtual ya, Pak ya? Virtual. Pasti. Ya. Gimana kita dituntut untuk belajar secara global dan profesional, walaupun tidak tetap muka secara langsung, tapi mampu menguasai pembelajaran. Ya. Oh iya, Bapak tadi guru PJOK ya, Pak ya? Nah, untuk guru PJOK itu, kendalanya itu seperti apa sih, Pak? Misalkan kan kalau tetap muka tuh gampang gitu ya. Nah, kalau misalkan secara dari ini, seperti apa, Pak, pembelajaran dari kendala itu, Pak? Jadi diharuskan untuk belajar lagi mengenai sistem pembelajaran dari saya, mungkin dari anak-anak juga, belajar sama-sama belajar menggunakan digital dengan semestinya, terus memperkenalkan kepada orang tua bahwa di zaman sekarang yang dibutuhkan adalah pembelajaran seperti ini. Diberikan wawasan kepada anak-anak dan orang tua serta guru-guru yang lain, dituntut untuk mampu menyampaikan kegiatan belajar mengajar lewat daring. Itu kendalanya ya, Pak ya? Iya. Adapun solusi dari kendala itu seperti apa, Pak? Ya, solusinya tadi sudah dibicarakan bahwa satu, kita harus pandai-pandai belajar, jangan pernah berhenti belajar untuk menguasai aspek-aspek seperti Zoom, platform misalkan Google Form, Microsoft Excel, terus Google Classroom juga. Itu memang kalau pelajaran penjaskes itu susah, kalau tetap muka secara Zoom harus tetap muka antara mata ke mata. Yang kedua, mungkin ketika pembelajaran dari Zoom, misalkan materi bab 1 misalkan lari jarak jauh misalkan, atau lari jarak pendek, jadi kan bentuk tubuh harus sesuai. Roll depan, belakang, sampai salto kan dia. Ya. Jadi harus betul-betul dilihat secara langsung, karena bentuk tubuh anak itu berbeda-beda, ada yang bungkuk, ada yang tinggi, ada yang pendek. Ya. Jadi kurang efektif kalau dilihat dari segi pembelajaran dari secara Zoom. Ya. Adapun tanggapan dari orang tua dari siswa tersebut, misalnya mengkomplain sekolah atau guru, ada nggak, Pak? Banyak, kebetulan kan saya mengajarnya di sekolah yang top yang jauh dari peradaban. Peradaban gimana, Pak, maksudnya? Jauh dari perkotaan. Oh iya. Jauh dari perkotaan, kita di pelosok. Kebetulan masyarakat di sana itu kebanyakan petani. Nah, orang tua siswa kebanyakan petani, berprofesi sebagai tukang kebun. Jadi susah untuk disosialisasikan melalui pembelajaran daring. Seperti itu, dan anak-anaknya pun mungkin beda sama anak-anak yang di perkotaan. Anak-anak yang punya Android tapi tidak punya sinyal. Punya sinyal tapi tidak punya powernya, jadi sisanya susah. Oh, seperti itu. Iya. Nah, untuk yang terakhir, Pak, harapan Bapak itu dalam pembelajaran daring itu ingin seperti apa, Pak? Atau ya gitu, Pak, gimana? Baik ya, harapan saya mengenai pembelajaran daring, satu, mungkin pemerintah bisa memfasilitasi satu bantuan internet, kuota internet lebih banyak lagi karena masih banyak yang belum dibagian. Yang kedua, mungkin sistem kurikulum itu lebih dipermudah lagi, dan sampai menggunakan sistem kurikulum yang terus direvisi, dan itu mempersulit antara guru dan siswa. Guru, siswa, orang tua gitu. Nah iya, siswa, orang tua, serta murid dapat bekerja sama, satu, bertahan menghadapi sistem pelajaran yang terus-menerus berkembang, atau bisa menguasai peradaban zaman.